sesuai yang sebisa mungkin kami lakukan. Iya, karena memang wanita tidak hadir, kalau anak saya masih kecil, jadi tidak berhubung wanita yang masih bilang anak-anak. Jadi memang tidak ada kalau misalnya tidak ada wanita itu tadi, termasuk istri saya juga tidak tapi nanti kalau siap. Kebetulan besok istri saya berangkat sama Susi, yang memang itu sudah rencanakan sebelum-sebelum, tapi karena kemarin kondisi mama mendung, akhirnya saya tidak mengurus visa, saya tidak mengurus visa, ini memang jarang. Kalau berangkat sendiri saya minta tolong didoain ya, saya sudah menyerah, kamu doain sih. Tapi kalau karena Allah berkata lain gitu, jangan belum berangkat, kamu sudah berangkat. Tapi besok ya tetap berangkat. Jadi lebaran kali ini ya saya tanpa mama, tanpa istri, tanpa anak-anak mungkin karena saya juga kan lebaran sama suaminya gitu. Tapi lalu ya kita akan stick bareng kakak adik aja. Banyak.